kalau kita lihat fakta kecelakaan lalu lintas, yang paling parah korban yang paling banyak yaitu penumpang. Ya, akan dijelaskan. Mengapa yang paling banyak penumpang? Kita perhatikan dulu. Ya, kalau lalu lintas ada yang korban. Ya, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan mengapa korban yang paling parah itu adalah penumpangnya. Kita perhatikan yang satu, ya, mohon maaf kalau tidak betul ya. Ya. Nah, ini contoh yang salah. Iya. Contoh yang salah. Biasanya umumnya sekarang sudah pakai helm yang baik dan benar. Nah, itu penumpang ini belum pakai helm, bahkan sudah pakai helm tidak dipakai. Ya, nah, ya. Ini kita. Ya, ini kita anggap kita asumsikan sudah menggunakan pakaian setting ya. Karena bahannya ya. Ya, kalau mereka ini tuh kami ya. Kamu lihat naik motor lagi mana itu? Naik motor. Ya, lihat. Perhatikan dari awal. Bagaimana cara naik motor? Ya, bisa kan? Jangan lagi. Ya, naik. Coba naik gimana? Naik. Ya, lihat. Contohnya gini, ini bapaknya polisi, di atas sekolah. Nah ini contoh yang berbahaya, ini contoh salah. Ketika polisi seperti ini, nah biasanya kakinya seperti ini tepat. Polisi salah, ketika nanti berjalan, dia mendadak, tiba-tiba, nah gimana reaksinya coba, perhatikan. Ini contoh yang salah, ya. Ya. Sekarang yang kita perhatikan, kalau dihentikan mendadak, perhatikan. Ya, ya, perhatikan. Kamu jalannya jauh ya, oh jalannya jauh. Iya. Tapi, ya tadi kan, ini contoh posisi yang salah. Bila mana kecepatannya 40 km/jam, ini bila mendadak, tentunya terjadi benturan. Bahkan kalau terjatuh, ini nanti terjatuh. Terpental, bahkan dalamnya pun terpental. Nah ini ya, ini kan sepadanya cara duduknya salah, posisi duduknya juga salah. Yang betul bagaimana? Perhatikan, turun lagi, perhatikan. Yang betul bagaimana? Ya, sekali aja. Ya. Yang pertama yang betul, semuanya menggunakan perlengkapan safety ring ya. Maaf nih Pak Otun Joko, dan sepertinya pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai protektor ya. Jika nanti kita ya, perhatikan. Yang betul, ya pakai dulu. Pakai dulu. Perhatikan. Di kategorinya, ingat manfaat helm ini. Satu, melindungi kepala pemakainya bila mana terjadi benturan. Yang kedua, kenapa ini? Dari apa? Kamu? Ya. Melindungi kaca dari gagalan gangguan. Ada debu, kotoran, masuk ke dalam gua. Apa? Nyamuk, lalat ini. Berbahaya sekali ya. Nah kemudian, nah ini ada apa ini nya? Talinya, tali pengikatnya wajib dikancingkan sampai bunyi klik. Ya. Kampanye keselamatan berlintas, perlengkapan talinya di kancingnya, talinya ini harus dikancingkan sampai bunyi klik. Yakinkan setelah aman sudah kayak gini barulah nanti naik ya. Perhatikan banyak kasus ketika naik motor tali sepatunya kelewatan, bahkan kalau pakai perlengkapan selendang pada nah kaku bawah setau ya kepanjangan tasnya kepanjangan ini tidak masuk ya. Posisi yang benar yang pertama harus duduk rata. Ya. Ya. Yang kedua, tangannya harus berpegang. Ya. Ya. Satu,
Thanks for watching. Please subscribe now. Thanks for watching. Please subscribe now. Thanks for watching. Please subscribe.